Bakers Hebat. Di video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana membuat ice cream yang sangat mudah hanya dengan 2 bahan langsung jadi ala ice cream yang viral. Yuk simak videonya. Untuk resep variasi yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 gram whipped cream bubuk rasa vanila, 150 ml susu UHT dingin, 1/3 sendok teh essence kopi, dan 1/2 sendok teh pasta mocha. Langkah pertama, kita masukkan whipped cream bubuknya, kemudian susu cair UHT, essence kopi, dan pasta mocha. Kita aduk menggunakan whisk aja ya teman-teman. Nah, ini jika menggunakan whisk diaduk lebih lama, 3 menitan ya teman-teman. Jadi yang tidak punya hand mixer tetap bisa menikmati ice cream ini. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan ke plastik segitiga ya. Jadi yang tidak mempunyai hand mixer tetap bisa membuat ice cream ini ya. Ice creamnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Nah, sama seperti tadi, siapkan cone-nya, kemudian kita isi 1/2 bagian yang di dalam. Nah, kemudian bergerak ke arah atas ya. Nah, ini dia variasi yang kedua, rasa kopi. Yang tadi pertama rasa vanila ya. Ini lebih kokoh karena lebih sedikit susu cairnya. Cantik ya, teman-teman. Nah, dukung channel ini selalu dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Lalu aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih.